Nah, akhirnya aku dubbing walaupun suaraku ada agak ini ya, teman-teman ya. Kadang gatel tenggorokan jadi males mau dubbing. Nah, ini pagi ini kebetulan hujannya deras banget. Ya, adem juga sih ya, sebenarnya males mau kerja-kerja kayak gini, enaknya tuh tarik selimut lagi ya. Tapi nggak mungkin kayak gitu, mama ya pasti dikerjain kerjaannya sampai selesai gitu ya. Nah, aku ini nyapu ngepel bagian dapur untuk depan ya, aku serahkan pada adik-adikku. Jadi aku urus bagian dapur, tapi kalau aku lagi nggak enak badan ya aku minta tolong adik-adik ya. Lalu aku lanjut ke dapur bagian masak-masak ya, teman-teman. Dapur mungil kami. Berhubung sudah disapu tadi, jadi aku terusin untuk ngepel dulu ya. Tadi pagi itu aku bikin orderan nasi goreng sama mie goreng, cuman udah nggak sempat videoin gitu ya. Ini sudah sekitar jam berapa deh ya video ini diambil pagi, aku lupa deh jamnya. Yang pasti masih hujan ya. Dan ini cek dapur tetap udah hampir setahunan nggak diselesaikan ya. Jadi masih itu yang abu-abu cat pertama kali dulu ya. Namanya juga pakai cat bekas. Nggak apa-apalah, yang penting sudah agak cerah dapurnya gitu dibandingkan yang dulu gitu. Dan aku lanjut ke kamar mandi ya teman-teman, soalnya memang sudah harus disikat ya, karena kemarin kalau sudah nyuci-nyuci baju itu bekas air cucian bajunya kan agak kotor di lantai itu nempel. Jadi karena aku nggak udah kecapean kemarin, jadi besoknya lagi aku baru di sikat-sikat gitu loh. Aku gosokin kamar mandi tuh, bersihin kamar mandi sekitar seminggu ya 2-3 kali lah gitu. Oke, alhamdulillah udah siap. Nih kamar mandinya. Dulu aku awal-awal ngevlog dibilang sombong, pamer sama orang ya. Apa yang mau kupamerin, cuman video nyuci doang. Nih aku mau pamer ini. Ini pamer. Udah bersih. Oke. Ini udah waktunya sholat duhur, aku mau mandi dulu ya teman-teman. Masaknya nanti aja habis sholat. Oh ini ya, makasih Mbak Mega nih, aku minta apa ya, suami Mbak Mega kan kerja furniture gitu ya. Jadi aku minta kalau ada sisa kayu mau buat ambalan gitu. Aku nggak punya cat nih teman-teman, jadi aku biarin dulu kayak gini, nggak apa-apa. Lumayan, alhamdulillah. Ya ini beli 4, 2 pasang isi 4 ya, berarti ya sepasang isi 2, berarti aku beli 2 pasang. Itu 30.000 karena ini yang gede. Udah beli ininya dulu. Sabun cuci, sabun apa ya? Sabun lah pokoknya. Khusus laundry. Ini sabun aku sama suamiku. Ya kadang pakai sabun cair aku ya. Kalau suamiku nggak aku beliin batangan aja, soalnya dia boros kalau pakai cair. Jadi gali sama bapaknya pakai embat tangan aja. Teman-teman, aku sudah selesai mandi, udah seger alhamdulillah. Tapi memang aku lagi sebetulnya tuh agak kurang enak badan ya. Jadi barusan aku minum tolak angin karena nggak punya yang untuk dewasa. Jadi aku minum punya si Gali ya, tinggal satu. Aku memang suka stok walaupun satu atau dua gitu kan. Cuman punya dewasa habis gitu. Koyo aku juga tinggal satu, nanti deh malam baru ku tempel ya. Di sini loh tenggorokan nih agak gimana ya, terus mata tuh kayak berat aja bawahnya gitu, gak enak gitu ya teman-teman. Kalian semoga sehat-sehat semua dimanapun berada,
jangan bosen pokoknya nonton video aku yang sederhana ini. Aktivitasnya ya sehari-hari ya seperti kalian semua, sama aja, cuman yang bikin beda orangnya, masakannya mungkin ya, atau rumahnya. Karena ya kalau kegiatan emak-emak tuh mah semuanya sama aja ya gitu. Jadi kegiatan aku dari tadi pagi, cuman aku nggak sempet videoin yang bikin jualan nasi goreng, cuman ada sedikit aja video karena nggak sempet ya, nggak kepikiran lagi video sampai aku tadi nggak sarapan, lupa, makanya perutnya agak nggak enak ya, semalam juga agak-agak susah mau tidur. Ya udah, aku mau sholat duhur dulu ya. Habis sholat duhur insyaallah aku pengen rebahan sebentar aja, soalnya berat kepalanya, berat gitu ya, biar agak enakan dikit rebahan gitu. Oke, nanti ikutin lagi kegiatan Mbak Kris teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini sudah sore ya, tadi aku nggak bisa tidur juga, jadi cuman rebahan aja. Udah nggak enak nih ya. Ini mau bikin balado tempe kentang sama teri ya. Sayurnya tumis kangkung. Aku pengen makan sama telur dadar sama ini aja, sama apa, tumis kangkung ya. Sebenarnya pengen sop, cuman nggak ada. Sekarang mau tumis ini ya, bawang putihnya dihalusin. Masak dulu. Wangi banget. Oke, udah siap, mau cas handphone dulu nih. Ini dia. Banyak sambalnya. Telur dadar aku. Dan ini dia. Selamat makan untuk malam ya, ntar ya. Makasih sudah nonton kegiatan hari ini. Nanti kita lanjut sampai malam.
Eh, baru pulang sholat maghrib dari masjid ya. Maminya tuh akhirnya tuh ha, pakai kaos kaki habis minum panadol. Mana bolong lagi. Kaos kakinya. Hei, yang satunya nggak tahu mana pasangannya. Jangan, kok malah makin dilebarin bolongannya. Ingin pakai jaket. Tawarinlah bunda yang makan. Makan bunda. Dia baru pulang sholat. Yang ini di sini siapa? Ada tamu. Oh. Hei, bayar ya habis makan ya. Tamu kok nggak pakai baju, bikin malu aja. Untung putih. Iya ada, ini ada cabenya ya. Ada? Iya. Enak ada cabenya. Gali walaupun kidal tapi makannya tetap tangan kanan. Ya bagus ya nak diajarin dari kecil. Ya. Oke, dingin meriang nih maminya nih. Waduh. Halo, selamat malam teman-teman. Aku lagi duduk di dapur sendirian soalnya Gali sama bapaknya lagi ngaji di depan ya. Seminggu 3 kali ada datang Pak Ustaz. Tuh. Kalau kita ambil kayu lepas lagi jadi ketika menjadi jadi begitulah. Dan aku alhamdulillah untuk hari ini lagi masak. Mau bawain seperti biasa dibawain udah malam Oma ini. Ma, ini video 24 jam nih Oma. Kami mau bantu buat mie karena kami suka mie. Iya. Tinggal tunggu berapa menit lagi aja. Ini udah jam berapa, Bu? 9 lebih ya? Oma bangun tidur atau gimana sih? Andin. Ikatan cinta lover. Ini korban ikatan cinta. Korban mas'al. Mas'al. Sampai HP-ku aja sama Gali ya. Nada deringnya. Ini sudah pada mau tidur ya teman-teman ya. Dan aku habis ngelipetin baju ya, Gali udah di kamar semuanya. Jadi selamat malam untuk teman-teman semuanya. Aku sambil nonton ini ya. Selamat istirahat ya teman-teman ya. Sekian video untuk seharian ini, hampir 24 jam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian terhibur semuanya dan sehat selalu, amin.